Tahu nggak guys, pemberian pakan jenis leguminosa dalam jumlah banyak dapat menyebabkan kembung pada sapi karena kandungan proteinnya yang sangat tinggi. Bila kembung sudah semakin parah, perut sapi bagian sebelah kiri harus ditusuk dengan trokar dan kanula untuk mengeluarkan gas. Gas yang keluar mengandung metana, maka mudah terbakar jika didekatkan dengan korek api yang menyala. Luka bekas penusukan harus diobati dengan yodium. Namun, cara ini sebaiknya tidak dilakukan sendiri karena sangat beresiko. Segera panggil dokter hewan agar tindakan penusukan dilakukan oleh orang yang lebih ahli.